guys, kita coba lagi di channel Arena Teknik. Oke, di video kali ini ulas mesin potong rumput metrik. Coba mas. Berapa ya? Batak ya, four stroke. Batak ini guys. Wah, agak gede mas, gak sih mas? Belum di setting ya mas? Setting ya guys, kita setting dulu. Ini kita akan coba lagi ya guys, setting gasnya dulu. Oke, ini sudah di setting ya tadi ya. Ini harus mentok sini ya mas. Ini gasnya nih mentok ke atas. Biar nggak ngekas lagi ya. Iya. Nanti kalau setting mau gasnya dibesarin lewat sini. Ini dilepas dulu mas, ini sudah diisi oli tadi ya. BG435 metrik. Ini sendalnya Pak digondrong ya ini mas? Iya. Ini sendal saya. Ini bensinnya berapa liter mas? Satu liter. Satu setengah liter. Palingnya nggak nyampe 100 mili ya. Lihat, kita lihat sampai tumpah saja ya kalau nggak punya takarannya guys. 6,2 mas. Sudah ada guys. Kalau untuk petak oli dari sini juga jangan disentuh, panas ini silincer. Sudah ada sertifikasi dari Kanada. Metrik. Batak BG435. Ini karburasinya guys, ini sebelum kita nyalakan kita pencet dulu priming pump. Ini priming pumpnya. Lihat ya. Oke, dipencet ke atas. Oke. Ini pisaunya menggunakan solid split in pakai 40T. Ininya ada 40 ya di CT-nya. Ini kunci bawahnya, toolkitnya. Toolkit ini dusnya tadi ya guys. Kita brush cutter portable. Ada bawaannya. Bawaannya. Ini ada pisau baling-balingnya ya guys. Ini ada buku manualnya. Ini untuk 600. Ini untuk bensinnya di 500. Ada step lagi di atasnya untuk olinya. Batas olinya 25:1. Oke. Apa ya ini? Ini untuk 2 tak nih harusnya guys. Ini enggak 4 tak ini, maaf ini. Ini ada bawaannya dari sini tadi. Dari bawaan BG435. Padahal ini ada 4 tak ya. Oke, ini bawahnya tambah tudungnya ini ya. Nanti harganya saya tulis di deskripsi videonya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like subscribe-nya ya, guys. Okay.